Hai teman-teman, di pagi hari ini saya akan ajak kalian untuk lagi panen ya, ajak panen cengkeh sama kelapa. Nanti tuh kelapanya di atas. Oke, ikuti terus dan jangan lupa nonton videonya sampai habis. Oke, mari kita tonton bareng-bareng. Oke, nah ini kelapanya ini di gunung soalnya. Ini kalau ke bawah, nah bisa sampai sana jauh. Alon-alon. Nah, kita tangkap di sini teman-teman ya. Tadi sekalian mau panen cengkeh, jadi ada tangga sekalian kita pasang di kelapa, mumpung bawa tangga. Tenang. Ya, oke, aman. Setara. Nah, di bawah ini dikasih kayak semacam pagar-pagar kayak gini. Jadi kalau bukan pagar ya, ini sebenarnya merumput makanan kambing. Jadi kalau ada barang jatuh dari atas, kelapa atau apa itu, terhalang sama ini. Singkir kene kok tuwek, Lek. Sing ngalor telu kuwi. Kuwi sing ngalor telu. Ngger lor. Kaya tuwek. Ngalor. Udu ngulon dong alor. Ketiga di situ. Wes lah no. Oke, sudah. Mari kita pindahkan ke atas nanti biar Mbah Pun yang ngambil. Nah ini. Semut rang-rang juga. Oke, ini lumayan gede. Ini satunya bisa Rp3.000 loh. Nah, ini dapatnya. Oke, sekalian kita cari duit. Kita vlog aja. Dan ini cengkehnya Mbah Dukut. Ini pas musim hujan kenapa bisa mati? Padahal sudah mau panen ini. Mati. Enggak. Saya langsung lompat nih ambil. Nah, ini sudah mulai dikerikit-kerikiti oleh tupai. Kita kumpulkan dulu kelapanya. Tadi dapat berapa? Nah, ini mana tadi satu? Ini satunya. Dan ini satu lagi. Lima. Enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, dapat 10. Oke, nanti kita lanjut di atas ya. Kita pas
petik cengkehnya. Oke. Sambung nanti. Nah, ini sampai sini. Oke, teman-teman ya. Ini aku sudah di pohon cengkeh. Nah, seperti ini loh. Buah cengkeh itu, ini aku di pucuknya ini. Nah, seperti ini buahnya. Nah, ini buah cengkehnya. Ini kalau pohonnya masih kecil lumayan. Nah, ini buahnya lepet. Bisa kalian lihat ya. Nah, ini kelihatan. Dan sebelah itu Mas Katiron, Bapak. Mas Katiron. Ya. Itu dia lagi panen cengkeh juga. Oke ya, kita lihat seperti ini. Nah, ini buahnya lumayan lepat. Ini kalau pas panen yang kayak gini ya, masih belum lepas dari tutupnya itu loh yang atas. Nah, seperti itu. Yang sudah keluar putihnya itu, bobotnya akan berkurang. Nah, ini kelihatan dari sini. Nah, ini buahnya. Nah, ini sudah mulai masa panen. Nah, kelihatan dari sini ya. Nah, kalau ini calon rumput, nanti sekalian kita cari rumputnya. Daun petai Cina aja kita ambil. Ini musimnya juga lagi mau turun hujan teman-teman ya, masih pagi. Biasanya kalau pagi kayak gini mau hujan. Nah, dari sini tuh enak kita apa namanya petik cengkeh sambil lihat pemandangan daerah sana itu kelihatan. Nah, kelihatan kan sawah-sawah, bagus banget di sini. Nah, gunung-gunung, sawah-sawah. Terus kemudian yang hijau gede itu makanan kambing juga, itu daun gembilina. Terus daun nangka. Jadi lumayan lengkap. Itu yang kelihatan putih, itu masjid ya. Masjid pagar kelihatan ya. Nah, dekatnya. Itu masjid pagar. Dulu kalau Jumatan kita ke sana jauhnya. Sebelum di sini ada masjid sendiri, kita Jumatannya ke sana. Nah, ini kelihatan pohon buah cengkehnya ya dari sini. Nah, ini buah cengkehnya teman-teman. Tadi yang dibakus di sini sudah aku petik. Nah, sebelah itu. Nah, kita bawa sama daunnya, kita bawa pulang juga. Jadi nanti enak, nggak usah jemuti lagi daunnya. Nah, itu buahnya kelihatan dari sini. Nah, sebelah sana itu kita bisa melihat daerah sana itu desa Sambiroto kelihatan. Kemudian daerah Tangkil itu yang sana. Tangkil, Bendopule itu yang ke sana juga arahnya. Daerah Tenggalek itu ya sana juga teman-teman. Di baliknya gunung itu. Tenggalek Kabupaten. Nah, dari sini kelihatan bagus kan? Bagus banget. Nah, ini kita tinggi lah ini. Nah, tinggi. Tuh. Dengan saya di sini. Ya kan? Nah, itu. Teman-teman di sini. Ini buahnya ya. Ini pas hari Jumat, jadi nanti kita jam 11 sudah pulang, balik lagi sore. Kelihatan nggak dari sini? Nah, itu buah. Sampai lagi. Burung? Gunung kerjaan nih, ya, lumayan. Yo, rale atuh. Gak tenda pi ya, turun mulai. Nah. Mulai. Jatuh dengan tenda lantai atau kit goni wa idw yang goni bah cemilah. Lek cemilah. Iya. Nah, kalau yang kelihatan biru itu,
itu Masjid Minjen. Itu sampingnya sekolahan SD, tempat dulu sekolah di situ. Dikitnya enggak nilai lahan. Terus itu yang ada merah itu loh. Genteng merah kelihatan ya, agak samar-samar. Itu sekolahan, itu sekolahan SD, SDN Sawan 2. Kalau yang dekat masjid sana itu SDN Sawan 1. Itu daerah Sambiroto itu ada sekolahannya. Gitu, mendungnya sudah mau hujan. Main gelap. Bro. Piye? Takok apa nih? Takok apa nih? Nah, itu kupu-kupu terbang. Ya saya tak takok yang kompi yang ngono. Iya. Iya. Ya, begitulah. Kita lagi bahas yang lain juga teman-teman. Nah itu daerah Barang itu. Sawah-sawah ini sudah mulai mau panen. Sawah-sawah di daerah yang Ngeroto sini namanya, masih sudah mau panen. Cemara. Oke bosku, sampai di sini aja videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nyalakan tombol lonceng ya. Silakan share ke teman-teman kalian jika kalian suka dengan video ini. Oke, kita lanjut di video berikutnya. Thank you.